Puluhan orang pensiunan pegawai negeri sipil berunjuk rasa di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Mereka menuntut pemerintah daerah untuk segera mencairkan gaji ke-14. Sejumlah pensiunan dari berbagai daerah di Karesidenan Surakarta dan beberapa kota lainnya menggelar aksinya di Bundaran Geladak. Mereka menyesalkan kebijakan pemerintah yang menghapuskan kenaikan uang pensiunan sebesar 5% setiap tahun. Para pensiunan mengancam akan beraksi lagi ke Istana Merdeka Jakarta jika dalam 2 bulan ini tuntutan mereka tidak dipenuhi. Nah,